Nah, ini kita sudah hampir sampai jalan keluar. Ini ada tulisannya. Please do not bring the towel out of the hotels. Okay. Nah, kita mau ke Joger jalan kaki sama Mas Edi. Tuh. Kita jalan kaki aja sambil olahraga. Karena semalam cukup dingin, anginnya kenceng. Kita jalan kaki. Tuh. Sarapan di atas sana, sarapan. Kita mau cari jajan aja di luar. Di sini ada tourist information di pintu keluar. Nah, ini kita keluar menuju tempat beli kaos. Banyak kaos di sini, tapi kita nggak di sini. Kita mau di Jogernya. Ini di sepanjang jalan depan Satria Cottage banyak jual kaos, kaos. Matarnya anget, sehat. Olahraga pagi, tuh jual kaos-kaos pantai, kaos-kaos tanpa lengan. Ini jalan depan cottage cukup sempit sih, cuma cukup muat satu mobil aja. Jadi kalau papasan agak sulit ini. Ini pun trotoarnya kalau papasan juga agak sempit. Banyak motor, wira-wiri. Ini jadi jarak dari apa namanya Satria Cottage sampai ke jalan depan pantai paling cuma sekitar 50-an meter, dekat. Enggak jauh. Enggak nyampe 100 meter sih. Nah, depan ada pantai tuh. Sudah pantai depan. Oke. Ada pantai di depan. Depan cottage ada Alfamart. Alfamart 24 jam. Nah, ini jalan di sepanjang jalan Pantai Kuto. Hah? Melihat pantai. Oke. Yuk kita jalannya lihat pantai aja. Kita nyabrang dulu. Lewat sini, ini biar nggak boleh buat parkir. Lewat sini aja. Ini kita. Ini pantai Kuto. Tuh. Cuaca cerah tuh. Oh. Kita jalan aja sini. Kalau lewat trotoar sana rame, ini biar view-nya bagus. Lihat orang-orang main selancar, orang duduk-duduk. Surfing. Ada bir. Surfing juga. Tuh. Duduk-duduk di tepi pantai. Ya, itu rame tuh. Bermain air. Morning guys. Want to surf today? Di sini banyak yang menyewakan papan surfing. Menyewakan tempat duduk juga. Oke ya. Nanti kita sambung lagi kalau udah sampai ke Joger. Kita jalan lagi dulu.
sambil nikmati perjalanan. Oke, kita kembali ke jalan utama lagi ya, nanti sambung lagi lurus sampai ke Joger. Hop.